Selepas 18 tahun menabur bakti dan mengerah tenaga demi negara tercinta, atlet lompat tinggi Li Hapwei mengumumkan persaraannya dari sukan yang diwakilinya sejak berumur 17 tahun. Menurut atlet berusia 35 tahun itu, perancangan seterusnya adalah menjadi jurulatih untuk atlet-atlet muda negara selain berhasrat untuk membuka akademinya sendiri dalam masa terdekat. Sudah 18 dah kan. Ini sport atau retirement untuk saya punya career. I have very happy lah with this team. I started 2004 dekat national teams. I started with the Belapis team. Sampai sekarang saya sudah jadi pergi senior teams. Sebelum tu saya start with junior dengan Norat. Sebelum tu bukan Norat, itu Najwa. Najwan. I will apply with the Belapis coach. And second, I will open my academies, high jump academies, as soon as possible. I have to thank you all Malaysian supporters and media. They are always give me behind me, support me and pushing me to training hard and smart. And thank you very much. Tambahnya, sudah tiba masanya untuk menggalas tugas lebih besar, iaitu melatih atlet muda sekaligus mampu mengikut jejaknya beraksi di Sukan Olimpik. Pencapaian Hapwei nyata tidak disangkal lagi dengan penyertaan di pentas antarabangsa seperti Temasya Olimpik, Sukan Asia, Sukan SEA, Sukan Commonwealth dan Kejohanan Dunia. Rekod terbaik Hapwei sudah tentu meraih 4 pingat emas dan 1 perak di Sukan SEA, 1 pingat emas Kejohanan Asia, selain turut mencipta sejarah sebagai atlet Malaysia pertama layak ke pentas akhir Kejohanan Olahraga Dunia 2019 di Doha, Qatar dengan mencipta rekod peribadi 2.29 meter. Selain itu, Hapwei berjaya beraksi 3 kali di pentas Olimpik dengan kali terakhir di Tokyo, namun perjuangannya tamat seawal pusingan kelayakan selepas gagal melepasi ketinggian 2.17 meter.